Okay, hai semua. Hari ini saya nak promote satu brand yang baru. Okay, brand dia adalah Roybee Kiki. Roybee Kiki second generation. Yang hari ini saya nak tunjuk ni adalah size 800. Dia specific for ultralight. Okay, ini adalah paling latest punya model. Bukan latest punya model. Dia, Kiki ini dia sebenarnya dia ada sudah keluar dekat beberapa tahun yang lalu. Tapi dia sekarang keluar punya adalah second generation. So, dia hanya ada satu size saja, size 800. So, kita cuba baca dia punya spec. Dia ratio untuk mesin ini adalah 5.2:1. Lepas tu max rate power untuk mesin ini adalah 3 kilo saja. Dia memang fulfill ultralight punya standard. Lepas tu berat mesin dia memang ringan, 180 gram saja. Ball bearing untuk mesin ini adalah 3+1. Okay, total ada 4 biji ball bearing. So sekarang kita buka dia punya kotak dia untuk unboxing mesin ini. So mesin dia okay, silver and black. Okay. Lepas tu dia ada bagi salon cover satu untuk mesin Roybee Kiki ni. Okay, lepas tu dia diagram ada dekat dalam. Okay. Lepas tu dia pun ada bagi carbon washer ini yang bagi lebihan meja. Okay. So kita cuba baca untuk mesin ni. So model ini dia seorang kalau model baru. Dulu punya hitam semua, tapi sekarang dia suar tampak sikit kelebihan yang lain. So first dia pakai screen handles. Okay. Screen handle biar mesin dia lebih tahan. Yang second, build arm dia sudah jadi tebal. Okay, build arm dia sudah jadi tebal. Lepas tu mesin dia pun lebih solid sedikit. Okay, tapi jangan risau, mesin ni dia ada warranty setahun punya. Karena apa-apa rosak pun boleh bawa kepada kami lah. So, design engineer and in Japan. Okay, lepas tu ball bearing untuk mesin ni 4 biji. So, masa saya pusing boleh nampak dia memang smooth. Okay, memang smooth. So gear ratio dia 5.2:1. So kita cuba buka dalam tengok. Tengok dia bunyi dia. Okay, memang sedap. Okay. So dia sekarang sudah ubah suai sedikit. Dia tampai ini. Okay, ini gigi dia, gear dia. Lepas tu sub dia adalah stainless steel punya sub. Okay. Gear dia ada tembaga punya gear. Boleh nampak tembaga punya. Memang tembaga punya. So mesin ni memang smooth. Okay. Lepas tu ini adalah aluminium spool dia. Okay, tali dia boleh muat banyak. Kita jantang untuk ultralight punya pakai 6 pound, 8 pound, 10 pound macam ni. Kemuatan dia boleh masuk lebih kurang dalam 100 meter. So dia memang sesuai untuk ultralight. Mesin pun tak besar sangat. Dia size 800 saja. Okay. The latest model of Roybee Kiki, second generation.